akhirnya jadi ASN profesional. Palembang, 21 Maret 2024, Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang, Dr. Saifuddin, S.Ag., M.Si., memberikan penekanan yang kuat pada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi aparatur sipil negara, ASN, yang profesional. Dalam penyampaiannya kepada peserta orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, Angkatan 18 pada saat mengisi materi, pengembangan sumber daya manusia. Dr. Saifuddin menyampaikan bahwa syarat menjadi ASN profesional meliputi beberapa hal yang sangat penting. Untuk menjadi ASN profesional, yang pertama adalah mampu menguasai pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, seorang ASN juga harus memiliki semangat yang tinggi untuk bekerja keras dalam menjalankan tugasnya. Kemampuan untuk berinovasi juga menjadi syarat penting dalam menjadi ASN yang profesional. ASN yang memiliki visi yang jelas tentang tujuan dan arah pekerjaannya cenderung lebih sukses. Tidak hanya itu, integritas merupakan nilai yang tak terpisahkan dalam menjadi ASN yang profesional. Komitmen yang kuat juga diperlukan, di mana seorang ASN harus konsisten dan berdedikasi dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, rasa kebanggaan terhadap pekerjaan yang dilakukan juga merupakan hal yang penting dalam profesionalisme seorang ASN. Loyalitas terhadap institusi tempat bekerja juga merupakan syarat mutlak bagi seorang ASN. Terakhir, penerapan etika yang tinggi dalam setiap aspek kehidupan profesional juga sangat ditekankan oleh Dr. Saifuddin. Diharapkan, pemahaman yang diberikan oleh Dr. Saifuddin ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi peserta orientasi PPPK Angkatan 18 untuk menjadi ASN yang profesional dan berkontribusi positif bagi masyarakat dan negara.